Halo guys, ada video viral apakah hari ini? Yuk langsung disimak aja ya. Hari ini viral sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan seorang bapak dengan kehebatannya mampu duduk mengambang di udara, sementara salah satu tangannya memegang sebatang bambu yang ditancapkan di tanah. Video ini diunggah di akun TikTok @johnsilombo sekitar 7 jam lalu dan menjadi viral. Sampai saat ini, video ini sudah ditonton lebih dari 31 ribu kali. Video diawali dengan diperkenalkannya si bapak yang mampu duduk mengambang di udara yang katanya teman seperguruan yang bernama Kim Arifun. Kemudian diperlihatkanlah kehebatan bapak ini yang benar-benar mampu duduk mengambang di udara. Gambar video pun diambil dari semua sudut untuk memastikan tidak ada rekayasa. Namun, sekarang netizen sudah pada pintar semua. Video yang niatnya ingin menunjukkan kehebatan duduk mengambang di udara ini malah menjadi cibiran dan bahan tertawaan netizen. Geli akan video ini, para netizen beramai-ramai menuliskan komentarnya di kolom komentar. Umur-umur segini emang lucu-lucunya, tulis salah satu akun. Anak kecil aja ketawa lihat ini, sambung netizen lainnya diakhiri dengan emot ketawa. Senyumin aja, kasihan udah usaha, timpal netizen lainnya. Akuin aja, soalnya bapak ini telat update dan baru kemarin install YouTube dan TikTok, makanya dia anggap sakti, lanjut akun lainnya, rata-rata komentar netizen lucu dan kocak. Yuk lihat langsung komentar-komentar netizen berikut ini.